Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alpha Plan. Semoga sahabat-sahabatku selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan bahagia tentunya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video kami selanjutnya. Nah sahabat, ini di sore hari kami tunjukkan bunga anggrek kami yang lagi bermekaran di pohon palem yang kami tanam seperti ini. Kami udah pernah nyoba pakai serabut kelapa dan kulitnya, tapi banyak yang rontok ya, sekian tahun gitu rontok. Bagus awal-awal tapi rontok. Nah ini kita gunakan ram-raman. Nah inilah kondisi plannya, yang ada masih kecil. Kalau ini yang besar seperti ini ya, ini dua tangkai yang muncul. Tahu sahabat ini anggrek apa namanya? Oh, ini ada tiga tangkai, 1, 2, 3 ya, ada tiga tangkai. Ini adalah anggrek tahan banting, bagus ditanam di full sun full rain ya. Namanya anggrek Sonia ya sahabat. Dan coba dilihat ini, kita tanam seperti ini. Begitu. Tidak hanya itu, jadi ini adalah contoh-contohnya yang sudah jadi. Ini perkembangan anggrek yang kita tanam di ram-raman. Nah, inilah kondisinya ya. Kemudian yang ini juga ini sudah, nanti waktu permajaan akan saya tunjukkan ya, yang atas itu nanti kita akan ganti. Oke, ini juga Sonia yang berbunga itu ya. Jadi Sonia itu tahan banting, diletakkan di mana saja mau. Wah, tinggal tangkai saja masih berbunga, apalagi masih punya daun. Jadi kita nikmati dengan senang hati. Nah ini tahukah medianya adalah selain moss hitam atau moss putih, serabut kelapa, arang ya, atau akar pakis ya, itu bisa kita pakai. Terus ini diletakkan di pohon ya, pohon palem, tinggi pohon palemnya sahabat. Jadi di sini di depan rumah pohon palem berjejer ya, jadi ini melingkar. Jadi itu tadi, nah, ini seperti ini. Jadi kalau kering-kering ya biarin ya. Nah itu contoh lain yang juga berbunga, masih Sonia sahabat. Jadi Sonia itu bagus ternyata. Itu tinggal satu kuning. Nah ini tangkai, tapi ada satu anakan memunculkan bunga. Tangkai keluar anakan memunculkan bunga. Nanti penggantinya anakannya. Kalau yang bawah itu baru nanam ini, jadi ini yang baru nanam. Iya, kecil-kecil anakan-anakan. Ini saya isi 6 plan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya juga dari pemakaian serabut kelapa, tapi karena tidak bagus, rusak, maka kita ganti seperti ini. Ini kasih paku, ini kasih paku, kita ikat ya. Nah ini yang sudah tua-tua, dibiarin nanti punya anak, dan seperti ini muncul lagi. Ini akarnya karena sudah lengket ya,
Jadi ini yang lama, ini yang baru, ini lama. Gimana sahabat mau mencoba? Ada nanti tutorialnya juga ada ya. Saya ajak menanam seperti ini sahabat. Jadi inilah kondisi plant yang cantik ya, dilihat dari sini. Oke, lihat dari sini. Nah, dari jauh bagus, itu dari jauh. Nah, ini juga dari sini bagus. Nah, itu yang jangan takut menanam di waktu hujan, itu bagus ya. Mulailah. Juga yang ini tambah bagus. Oke. Ini yang bisa kami sharing ke teman-teman. Nah, kalau yang serabut kelapa saja nanti contohnya kayak gini, lama-lama hilang ya. Nah, ini kan habis. Ini nanti kita upgrade lagi yang bagus. Kita ganti medianya. Kita ganti penyangganya. Nah, kalau yang seperti ini cakep kan? Nah, dilihat dari sini. Sini. Oke. Ya. Dilihat dari sini. Oke. Nampak jelas. Ya. Beda dengan yang ini. Jadi tidak beraturan, rontok semua. Gimana sahabat mau nyoba? Silakan. Nah, pilih tanaman yang tahan banting, kemudian ditanam waktu hujan, siram kalau tidak musim hujan. Kalau pupuk jangan khawatir, kalau yang di sini, yang karena di sini udaranya bagus, sinar matahari bagus, kan full sun full rain ya, tapi masih dilindungi sama pohon. Nah, ingin mupuk paling ACB itu kalau sempat ya, kalau sempat. Tapi kalau udah berbunga, wow mantap. Coba lihat itu. Tuh, berbunga ya. Sana juga. Jadi di sini musim hujan anggrek bermekaran, menyenangkan, berkat air hujan juga ya, air yang berkah barokah. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku, sampai jumpa dan goodbye, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.